yang sudah pasang tali. Iya. Terus ini kan. Iya, makanya itu kan kemarin saya juga. Lampu itu apa dan fungsinya untuk apa? Fungsinya yang pasti untuk menerangi lingkungan sekitar sini. Karena ini kan yang pertama gelap, yang kedua bukan jalan umum, sehingga memang dikhawatirkan kalau seandainya memang ada orang yang ingin memiliki niat jelek Di sumatera kita, paling tidak dengan adanya lampu orang mengurungkan niatnya karena akan terdeteksi kegiatan di aktivitasnya. Iya, itu lampu dayanya berapa dan yang dipasang di? Untuk daya kita pasang 300 watt, jadi lampu sorot tembak 300 watt warna putih. Ya, satu unit. Satu titik. Terus untuk antisipasi juga tembok ini di double ini mulai kapan? Untuk tembok di double sudah lama, cuma kondisinya kemarin yang double-nya ini sudah pada rusak, kita perbaiki lagi, kemudian kita perkuat lagi untuk struktur bangunannya. Surya, Spirit Baru, Jawa Timur.